Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Pelat Terkeluarannya hari ini, di mana kita akan mengongsikan dan juga memberitakan antara acara-acara semasa yang berlangsung di sekitar daerah Pelat. Mula-mula sekali kita sampaikan mengenai acara yang berlangsung hari ini, Sabtu 2 hari bulan Mac 2019, iaitu Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2019 bagi Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria, yang mana bermula dari jam 7.30 pagi tadi dan yang mengambil tempat di Dewan Serbaguna Azawawi Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria. Seterusnya ada kita ikuti pula liputan rakaman yang telah disediakan oleh rakan setugas, untuk itu kita ikuti bersama. Untuk melahirkan golongan belia yang beridentitikan Islam, berilmu dan berkemahiran di dalam asas nilai-nilai akhlak, selain memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan dalam meluaskan pengetahuan dan minda, di samping memupuk sikap positif dan proaktif dalam kalangan belia dengan lebih fokus serta produktif dalam melaksanakan tugas, juga menggalakkan belia dalam melakukan aktiviti yang sihat. Baru-baru ini telah diadakan satu aktiviti anjuran belia tempatan mengenai kerohanian dan adab khusus bagi kanak-kanak di bawah umur 7 tahun. Aktiviti diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Jadi alhamdulillah hari ini Nadi Quranic Learning Center ada membuat program Weekend Play namanya, yang mana kami mensasarkan kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke bawah. Okey, jadi hari ini kami membuat program Weekend Play di Library Pandan di Kuala Belait. Okey. Jadi hari ini kami akan buat program Weekend Play, yang mana program ini kami akan buat mengamalkan konsep belajar sambil bermain. Jadi kita ni boleh lihat insyaAllah kanak-kanak karang, kami akan dedahkan dorang bermain. Tapi kami akan dedahkan dengan soalan-soalan yang contohnya secara ringkas saja mengenai adab. Contohnya, okey, sebelum kita ni main, Ustazah akan tanya dulu, okey, kalau kan makan, kita ni pakai tangan apa? Jadinya adab yang secara ringkas, yang mana adab itu kita ni akan amalkan dalam kehidupan seharian. Kemudian ada sesi praktikal sembahyang juga, tapi more into kepada demonstrasi perbuatan sembahyang sahaja. Sebenarnya program ini, tujuan kami adalah untuk membuka kepada semua orang ramai. Yang kami tu ada membuat center, Nadi Quranic Playtime Center namanya, yang mana pelajarnya adalah yang berumur 7 tahun ke bawah. Jadi kenapa fokus kami kepada umur kanak-kanak berumur 7 tahun ke bawah? Sebab kita ni tahu kanak-kanak ini sebenarnya ia seorang peniru yang terbaik. Jadinya di umur dorang masa ni, kita ni kan mau grab benar-benar, ambil benar-benar masa umur kanak-kanak itu, sebab masa umur dorang 6 tahun itu sudah pencapaian akal dorang itu sebenarnya sudah 96%. Jadi kami kan manfaatkan umur-umur dorang ni dengan aktiviti-aktiviti ataupun pengisian-pengisian agama yang bermanfaat ada dorang ini, insyaAllah. Okey, insyaAllah Nadi Quran ni akan membuat program yang namanya Little Alim. Tahun lepas, alhamdulillah bulan 12 sudah dijalankan. Jadi bulan 3 ni cuti sekolah, nanti insyaAllah kami akan membuat program sama juga Little Alim, tapi insyaAllah dalam berskala besar. Jadi mudah-mudahan ramai lagi orang datang untuk join dengan program kami ini masa cuti sekolah nanti, insyaAllah. Alhamdulillah tenaga pengajarnya merupakan orang-orang tempatan, kelulusan daripada Kupa SB, ada yang alhamdulillah daripada UBD dan Al-Azhar. Jadi setakat ini ada 4 orang tenaga pengajar, dan kami punya tahap pelajar kami ada yang daripada kanak-kanak sampai umur veteran. Alhamdulillah kami ada silibusnya yang tertentu. Kami ada mengajarkan pelajaran asas tamhid, kemudian asas tajwid, kemudian ada talaqqi khas. Talaqqi khas ni artinya pelajar baca, guru yang mentasmik bacaan. Kemudian ada talaqqi am, yang mana guru mengetuai bacaan, kemudian pelajar mengikut. Dan di Quranic Playtime Center tu kira gabungan ada hafazan kanak-kanak, ada asas tamhid atau juga. Okey, harapan saya mudah-mudahan kanak-kanak ini, macam kita ni tahu kan, kanak-kanak ini ia istilah kita ni polos. Jadi kita ni harapan saya Nadi Quranic itu dapat membagi pengajaran, pendidikan yang terbaik untuk kanak-kanak yang seawal umur 7 tahun ke bawah ini. Kemudian kami kan mahu kanak-kanak ini membesar dengan ada akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan ada adab yang baik juga, insyaAllah.
Pusat Nadi Quranic Learning Blight memiliki dua cawangan, iaitu di Jalan Kelumbi, Rancangan Perumahan Negara Lumut, dan di Jalan Maulana yang merupakan antara lima cawangan yang bertapak di negara ini. Ia menawarkan empat jenis pembelajaran, iaitu kelas asas Iqra Tamhid, Tajwid, membaca Al-Quran beramai dan hafazan yang terbuka untuk semua peringkat umur bermula 4 tahun ke atas. Diharapkan dengan lahirnya lebih ramai remaja dan belia seumpamanya yang berakhlak mulia, mempunyai wawasan dengan iman yang teguh, akan mampu menyambut bahtera kepimpinan negara di masa hadapan.